Oke, tutorial cara transaksi penjualan return untuk yang anggota atau member. Caranya itu di folder hijau. Nah, di kode pembeli ini tekan tombol C. Nah, masukkan misalkan membernya Ahmad misalkan. Nah, pilih orangnya, keluar, enter. Nah, setelah itu ini kan mau transaksi return ya. Di sini kita lakukan dulu di admin ini, klik admin. Nah, setelah itu masukkan kode jabatannya admin pakai huruf besar, enter. Nah, di sini return-nya misalkan ada satu item barang di return, berarti kan depannya kita kasih dulu minus, setelah itu satu. Nah, setelah itu tekan tombol C atau kode barangnya diketik. Saya contohkan tekan tombol C, masukkan barangnya misalkan Kopiko misalkan. Nah, Kopiko, pilih barangnya, keluar, enter. Nah, di sini totalnya 10.000 minus, berarti ini return. Apabila pada saat awal pembayaran itu kredit, maka returnnya juga centang atau klik kredit juga. Nah, gini. Jadi nanti otomatis akan mengurangi saldo piutangnya. Kita cek laporan penjualannya. Nah, di sini ya. Oke, silahkan dicoba.